Jadi di sini ada dua esensi kegiatan. Yang pertama adalah mengangkat budaya kearifan lokal dari seni ketangkasan Damba Garut itu sendiri, yang tentunya akan menstimulasi perekonomian lokal dengan menggandeng UMKM dan IKM serta pedagang-pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Garut. Jadi harapan kami di satu sisi juga selain mengangkat budayanya seni ketangkasan domba, kami juga mencoba untuk melestarikan dan membanggakan produk-produk lokal Kabupaten Garut untuk supaya bisa dinikmati juga oleh masyarakat lokal, sehingga perekonomian lokal di wilayah Garut ini bisa mendukung perekonomian nasional di tengah terpaan badai dari kegiatan ini. Tetap pertama kita menggunakan protokol kesehatan ya. Kita juga sudah level 1, kita ada ketentuan level 1. Yang kedua, PMK pun kami menyiapkan 8 dokter dan 40 tenaga medis di bidang kesehatan hewan. Dan sekarang sudah di-tag ya, sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketiga, bahwa kami Prokopimda, terutama dari jajaran Polres, ingin meningkatkan dan memberikan arah yang jelas terhadap perkembangan Domba Garut yang kemarin hampir 2 tahun sepi lah dari kontestasi apapun. Dan dilakukan juga berbarengan dengan ingin ada tumbuhnya ekonomi kerakyatan di komunitas ini. Itulah sehingga kami Pak Kapolres yang menginisiasi didukung oleh Forkopimda bahwa ini adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan ekonomi khususnya mereka di entitas yang ada hubungannya dengan domba. Bukan hanya domba Garut saja ya, tapi juga domba sayur kita tumbuh kembangkan supaya mungkin nilai ekonomis yang tinggi. Itu. Berarti ini penanda bahwa setiap kegiatan yang kaitannya dengan hewan sudah bisa lagi Pak, kan sebelumnya tetap menggunakan itu. Tetap menggunakan protokol yang hubungannya dengan PMK. Jadi kami harus lapor saja kepada dinas, lapor sama Polres, kita akan kaji dalam satu tim melakukan satu asesmen terhadap itu. Semua tetap lakukan. Ini pakai asesmen. Jadi sudah boleh Pak ya, mulai hari ini sudah boleh.